Tunggang Golok beserta Bapak Mandar Noir yang punya kawasan Kampung Rawalindu, dan juga bersama Bapak Mandar Sari yang punya kawasan Kampung Babakan Asam. Yang mana berhadapan kami yaitu Jalan Raya Pantura Tanjung Pasir Kampung Gupo Desa Pangkalan Kecamatan Teluk Naga Wilayah Provinsi Tangerang Banten. Di kesempatan malam hari ini, grup seni Lenong Putri Gupo bekerja sama langsung yang punya channel YouTube bersama Bung Hadi Video Shopee yang punya kawasan Kampung Pintu Kampung. Saudara, di kesempatan malam hari ini kami menghibur teruntuk keluarga besar Papa Saiful Hajar yaitu Bos Jepri dan istri tercinta. Kami satu rombongan akan membuka sebuah judul cerita atau lelakon pada ini malam yang berjudul yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Dalam suami mata keranjang. Cerita ini disutradarai bersama Bapak Armin Belo, skenario Bang Ojos dan kawan-kawan saudara. Lain koking, lain masakan, begitu juga lain lenong, lain sutradara. Namun ciri khas Betawi-Betawi asli tempo dulu. Nah, bagaimanakah jalan sepak terjangnya cerita ini kita saksikan dari awal hingga akhir dengan sebuah judul cerita yang berjudul yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang dalam kisah Ajab Suami Mata Keranjang. Selamat menyaksikan.
dan kepala penjahat. Thank you.
kok melotot kok. Thank you.
jarak monyet. Maan dan maan. Ini dia nih udah sampai rumah pimpinan. Betul. Jangan assalamualaikum. Jangan. Buat buat tebet. Pukul. Siapa dulu? Iyo. Gua dulu. Kalau gua jatuh. Kalau lu jatuh, tolong. Cipun tolong. Lu jatuh. Bangunin lo. Kalau lu menang. Kalau gua menang. Gua bikinin lu jadi pemimpin. Kalau gua kalah. Gua lempar lu. Buset. Atuh belok lo. Emang gua atur lu, bareng lu. Ini kemen rumah saudara. Di situ. Di situ. Ngadep ke sono, ngadep ke sono. Ibu-ibu, bapak-bapak, itulah gambarnya omongnya. Tenang. Yuk. Oh, my God.
Thank you.
diberi wain. Nih, sepuluh sekarang menjaga. Untuk perang lagi. Ah, berantem lagi. Ini ada yang ikut kita, lagi-lagi. Mata-mata berbentuk, berbentuk, berbentuk. Ayo, berbentuk, berbentuk. Ayo, berbentuk, berbentuk. Ayo, berbentuk, berbentuk. Ayo, Thank you.
Bang! Ya! Saya ajak gua, Bang! Ya, siapa lu? Gua! Begini, Bang! Bantu saya kedatangan saya, ya, Bang! Bukan saya pemegang rumahnya, siapa, Bang! Selamang-selamang, kaki gua diinjek, mana kakinya lebar, kayak terapakan dengan gajah. Ah, ya. Kedatangan si Belo sama si Dewo. Iya. Maaf, terima maaf. Iya, gua maafin. Bukannya datang bawa kopi, kok. Seharusnya lu bawa kopi makanan. Yang saya bawa, ya, kebelan. Makanya saya datang ke rumah tangga abang. Nah. Pengen berundi. Bakal paham dalam permasalahan ini. Maka dari itu, lu ngajak berunding terhadap gua yang belum tua. Lu apa? Kerjaan kita yang dulu. Emang kerjaan kita apa? Dengan rampok. Oh iya ya. Sudah bego. Lo! Belum! Ya! Si Belum nih, dia membicarakan kerjaan kita. Rampok! Kalau sekarang malu bakal ketinggalan zaman. Kok ketinggalan zaman? Merampok. Begal. Begal. Oh, udah dikasih tahu nih. Kalau kita nggak begal, ya. Ketemu orangnya. Hah? Kita pinta. Dikasih. Kita ambil. Dikasih. Dirampok. Kalau perawan. Kalau perawan. Wah. Gimana bang? Hah? Sekarang begini. Ya. Memang dalam selama ini pekerjaan kita, setiap timbang empat perapatan, begal rampok itu kerjaan. Betul. Hah? Ya. Dalam beberapa bulan ini, berapa tahun? Kita baru melaksanakannya. Yang benar apa? Yang tegak. Ibu udah tegak. Udah. Itu lu protes. Ini nggak boleh. Sekarang begini. Maksud apa? Lu datang ke rumah tangga gua, ya. Jangan pengen dihormati. Bini gua lagi pulang kampung. Ya. Jangan pengen dikopi. Jangan pengen. Abang bini pulang kampung. Gara-gara ibu Agusis Babari sih. Sekarang kita nggak boleh lama di rumah tangga. Kita nyari uang. Cari orang. Simpang empat perapatan cari orang kaya. Ya. Kalau ketemu, biasa. Ya, tempat kerja kita. Ah, ambil. Ambil. Bunuh. Bunuh kalau dia. Coba bantu. Sekarang. Ayo. Sekarang, Pak. Berangkat.
Aduh. Aduh, bagaimana ini ya? Hidup jadi janda. Punya anak dua ngebluk semua ya. Aduh. Rumah punya. Mobil punya. Tapi sayang ini. Batang yang enggak punya. Ada kegerangan di sini. Obatnya enggak ketampung. Ya coba ya, saya punya anak, saya panggil aja dah. Kayaknya ini punya anak, kayak bapaknya nih nurun, kayaknya kebluk-kebluk semua ini. Coba saya panggil dah. Depi. Iis. Aduh, kemana ini ya? Kayaknya masih pada tidur ini. Deh, pada kemana? Dari mana aja sih, Nong? Salaman atuh. Guru diajarin aja pada kebluk. Diajarin dari kecil sampai gede, disekolahin, tapi kayak gitu madep sono. Biarin bawel-bawel juga, tapi mendingan yang bawel kali di ini. Ngomong-ngomong di dalam ngapain? Main HP. Lah jadah mulu, coba mana cariin lah jadah. Ada, gede, ya, kagak lah. Iya, ngomong-ngomong nih, aduh, mama ini jadi janda udah lama ini, aduh, kagak. Iya, ngomong-ngomong ini, sini, jauh benar di anak dua-duanya pada kebluk semua. Biarin dong, kita mah pura-pura susah aja. Belum bu, belum bayar yayasan. Sekolah gak pinter-pinter ya bu. Ayo ngacung, siapa yang punya yayasan? Siapa yang punya sekolah? Iya, ini ngomong-ngomong Pak Ceteng kemana ya, Neng? Coba panggil. Aduh, ngomong-ngomong ini peralatan rumah udah habis, dapur juga udah habis. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ceteng, gimana sehat? Naik nih Pak Ceteng nyampe. Iya. Ya ini Pak Ceteng, ngomong-ngomong dari mana aja ini? Iya Pak Ceteng. Iya betul. Iya, makanya jajannya 3 minggu 3 bulan baru sampai. Coba emang ada apa? Kendalanya nyari kampung. Iya. Suruh rapat KJP. Atau terus? Lagi ngidam. Ngidam apa itu? Oh, pokoknya ngidam. Ih, saya mau. Orang kata enak, katanya enak, katanya enak. Berarti mama mau nyari. Pak Ceteng, emang enak? Enak. Saya mau nyari lah, mau turun. Ya ngomong-ngomong ini Pak Ceteng, kayaknya peralatan rumah udah habis. Iya. Dapur juga habis, bakal-bakal juga habis. Iya, kayaknya sebelum ini Pak Ceteng udah ngopi belum? Belum ngopi ya? Iya, bagaimana mau dikopiin? Boleh. Iya, saya kopi.